Ya, masih balik sama gue lagi ke Studio Kita Channel GSL, guys. Sekarang gue akan react lagi ke Super Junior, tapi yang versi trio paling favorit gue, guys. KR ya, guys. Ada Kyusung, Jungkook, sama Yesung, guys. Ini judul fonograf udah pernah react, guys, sebelumnya, guys. Ini tapi yang beda versi, guys. Yang kemarin gue, kalau nggak salah, Yesung lagi pakai topi cowboy waktu itu, guys. Ya, fonograf Life and Soul juga, guys. Tapi ini ada bedanya, ini Lunar Eclipse Korean version. Oke, guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu, guys. Pelan. Oke, guys, ini kalau misalkan gue ngelihat kalau di dunia udah KR ya, guys, KR itu gue langsung image gue tuh ke arah vokalis-vokalis nangis, guys, ya, suara-suara nangis, guys. Ini Super Junior KR ya, Kyuhyun, Ryuwook, sama Yesung, Phonograph, In Seoul. Oke, guys, kita langsung lihat aja, guys, 1, 2, pagi-pagi, guys, plok. Kan, gila gak sih, model lagu ini dibantai loh, guys. Masalah mesti butuh sustain dan nggak cracking, guys, karena temponya lama kan, tak tak. Ih, manis banget deh ngatur ini sustain nih terus fade out gitu. Ah, udah berat sih, guys, ini suara-suara mereka ini mah. Yesung, seraknya Yesung tuh bang. Nggak ada, guys. Iya, Yesung tuh punya hati sendiri di gua nih, guys. Nih. Eih. Gila, belt mah dibantai, guys, ya. Wow. Itu dia tuh. Suara itunya tuh, guys. Wah, ini Smiggle nih, guys. Oh my God, ampun. Nggak, jadi dia kalau punya vokalis kayak begini, guys, musisi punya kayak kebebasan untuk aransemen, guys, ya. Mau dibikin kayak gimana, ya udah, sikat mana lagu lu. Gitu loh, malah ditantangin balik, guys. Kyuhyun, ya. Ya Tuhan, manis banget, guys. Aduh, stringnya. Makin nyayat, guys. Oh. Notasi bagus, guys. Nih, guys. Nih, guys, Yuhun. Nemo ni ne na. Di mayorin ya. Gila. Aduh, mas. Kena, mas. Ini siapa nih nama-nama Indonesia, guys? Aduh, ampun. Eish, tuh, guys. Itu yang gue maksud, guys. Penjiwaan-penjiwaan tipis gitu, guys. Stringnya galak, oke. Pecah sih, guys, maksudnya dari karakter Yesung modelnya begini, Kyuhyun modelnya begitu, Ryuk modelnya begitu, digabungin jadi satu, guys, fusion mereka, guys, gokil jadi, guys, ampun. Gila nih Yesung sore. Ampun nih. Aduh, masuk nilon gitar gitu, guys. Ampun, sederhana aja, guys, musiknya, guys. Vokal yang hidup, ya. Ampun. Ya ampun, Kyuhyun suaranya. Ah, gila, ya. Ya Tuhan, bagus banget lagunya, guys. Pas ya, bagus ya, masuk sering di apa diangkat gitu pakai bass dam masuk sore Yesung tuh langsung kayak mecah gelora, guys, asik. Tuh, guys. Oh, manis. Bagus banget kontrol vokalnya, we. Semuanya, guys. Ini Ryuwook gila ya sore, guys, ya. Yes, Yunis, oke. Belum harmoni, guys, ya. Oh, blend-nya bagus. Aish. Aduh, gue ngangkat juga, guys. Gila, stringnya ngajak gue naik juga kepala gue. Kayak burung gue, guys. Aduh, harmoni. Siapa yang dua, tuh?
Oreo Wook. Berat, berat kehidupan. Berat kehidupan, itu berat. Sadis. Terakhir, terakhir, serius, terakhir. Itu keren sih. Gue mau colong. Ampun gitu. Wah udah, kena. Kelar. Siapa? Juara lo, ketiga. Aduh. Aduh, musik-musik kayak gini bahaya guys. Oh, gila. Ampun tuh. Wow. Ai. Itu tuh biolanya guys. Halo, halo, halo dunia, halo, halo. Itu gila sih. Ke situ, ke minor, serah lo deh. Pause dulu guys, gila ya mereka tuh vokalis nih. Kan gue bilang, ini trio favorit gue guys, untuk di Korea guys. Maksudnya si Kyuhyun, Ryuhuk sama Yesung tuh suara udah paling pecah guys. Bawain lagu kayak begini, tambah lo yang biola kayak gitu. Musik yang bener-bener sabar. Terakhir klimaks itu menurut gue tuh arrangement bagus, musik bagus. Suasana yang dibikin sama penyanyi itu bagus banget. Karakter juga kuat. Menurut gue gila sih, pecah sih guys, kayak Ria guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment video. Jangan lupa untuk subscribe. Please, guys, vlog.